Seorang tukang ojek bernama Ahyani, warga kampung Dukuh Maja, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, tewas di atas pohon sawah pada hari Selasa kemarin. Jasad korban pun terpaksa harus dievakuasi oleh warga dari atas pohon sawah untuk diturunkan ke bawah dengan menggunakan seutas tali. Kejadian ini terjadi saat korban tengah memanen buah sawah. Saat berada di atas ketinggian pohon sawah, secara tak sengaja tubuh korban tersentuh oleh kabel beraliran listrik yang ada di atas pohon. Ya, bininya sama saudara saya, ini udah ngebul, lari ke sono, ke rumah RT, laporan. Ayo nulungan gimana ya, gak bisa ini, maka caranya di rumah, dimatiin kali kilometer ya. Ini kan di pusat, saya lari, mungkin lari itu nggak ada ini mah, meninggal gitu, lapor aja sama RT. Terus itu dia kabelnya nyangkut apa gimana? Kabelnya nyangkut, bambu nyangkut gitu, kena aja ke bambu tuh ngambul aja. Itu mah pak jatuh juga udah patah, udah kena bambu patah, baru jatuh dia galanya tuh. Kayaknya mah lagi nyangkut mah gini, asap aja timbul, asap. Sama nggak begitu jelas lari-larian gitu ya ke rumah RT tuh bandu jadi sampai aduh sangat pugara tuh. Sering pak itu emang maksudnya beli apa gimana, sering beli di sini? Beli dulu pertama awal nih ya, dulu dari bulan Maret bulan apa itu dia dapat 150. Dia minggu-minggu ini dia kesini lagi, enggak ntar banyak sekarang manggil ntar lo kesini lagi yang dikasih orang ya. Gitu. Sama ngenang tuh saya juga memborokan kasih soka tadinya ada dia. Ya terserah lah saya mah, tadi mah jangan sama saya. Jangan neng gitulah, itu sakitnya udah ranteng, takut lah. Nah tetambahanin bah, daripada biar aku lalai. Gitu, kan saya gak bisa gimana lah gitu. Gak jajah pengen barang kali, pengen dapet, tambahanin gitu aja deh gitu. Bapak kira ngalah sao? Mohon. Kira ngalah sao? Terus kira ngalah eta awi anu ujung as nempel karena kabel gede. Mohon. Kabel gede luhur, emang kayak luhur tangkalna. Ya. Ya eta bari di luhur teh manehna bari kejet-kejet. Kan otomatis istighfar. Meringis menangis ieu teh amreuna. Ngeus manya. Kalau mah istri sadar merintah harita. Pas dia non pokoknya mah ibu mah ngiste eling be lah. Begitu nempo salaki di luhur ngis kepelojotan ibu mah pingsan. Begitu ngis di padaman cetan ngis rame be di handap. Rame gitu. Polisi terus bu, terus bapak ini sendiri apa gimana di sana? Ayah itu nunjuk ibu, buaan, ibu makan di handap, bapak makan sorangan baru di luhur. Ada yang nolongin bu pada saat kejadian? Ada yang nolongin pada saat kejadian? Gak ada yang nolongin. Gak ada, cuma datang pak polisi langsung turunkan. Langsung dibawa. Sehari setengah jam. Sehari harinya bapak itu apa bu? Sehari hari ojek. Gimana bu? Dari Tanjung Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.